diploma fotografi dan pendidikan kreatif UITM Perak telah ditubuhkan pada tahun 2002 dengan jumlah pelajarnya seramai 22 orang dan dibantu oleh satu tenaga pengajar pada waktu itu. Namun sehingga kini pada tahun 2016 kita mempunyai seramai 180 orang pelajar dengan jumlah tenaga pensyarah seramai 10 orang. Antara objektif penubuhan program diploma fotografi dan pendidikan kreatif UITM Perak adalah untuk meningkatkan bilangan profesional di dalam bidang fotografi serta melatih para graduan di dalam pelbagai aspek kemahiran di dalam bidang fotografi. Misi Jabatan Fotografi adalah untuk melahirkan pelbagai kepakaran di kalangan anak-anak Bumi Putra di dalam bidang profesional fotografi. Program Diploma Fotografi dan Pendidikan Kreatif